warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Zulia Rahma di Liputan Seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pagi hari ini tepatnya pada tanggal 24 Maret 2022, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo sedang melangsungkan pelaksanaan puja atau pulang jamaah khususnya bagi santri yang berasal dari kota Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan juga santri yang berasal dari Kepulauan. Di mana acara pelepasan ini bertempat di halaman Madrasah Selatan Putri. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Di hari kedua pelaksanaan puja atau pulang berjamaah khusus untuk santri putri, pagi ini diawali dengan acara pelepasan yang bertempat di halaman gedung Sayyidatuna Saudah Bintu Sab'ah. Sebelum pemberangkatan, Ibu Nyai Hajjah Juwairiyah Fawaid memberikan beberapa pesan kepada seluruh santri, serta menitipkan salam untuk para keluarga santri di rumah. Ketika ada kesempatan rezeki, panggil beliau dan guru-guru maha guru kita semua. Kamu tidak akan sendirian. Bahwa ketemukan kalian walaupun kita akan berpisah selama 50 hari. Dan yang akan kualumi, yang akan pulang, kembalilah ke Pantai Sukorejo. Ada yang kemarin pamit ragu-ragu, tidak ada tujuan arah kemana, kembali ke Sukorejo. Tidak usah malu, ini tempat kalian, lahirnya ilmu, lahirnya pengabdian, dan lahirnya prestasi-prestasi kalian. Tidak usah malu ketika kalian ternyata di luar kalian tidak bisa. Kami ada 24 prodi siap untuk melayani kalian menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang khairul ummah. Tidak usah malu yang akan pulang nanti, karena ini tempat kalian berhikmah, tempat kalian untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu anda semuanya dari wasiat yang kami rangkum dari Gaz. Kami berharap salamnya Gaz ini, salamnya keluarga, salamnya guru-guru, sampaikan kepada kedua orang tua ketika kalian ketemu, ada salamnya termasuk keluarga dan seluruh keluarga para dewan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Fadoil dan selanjutnya para santri dilepas langsung oleh Ibu Nyai Hajjah Nursari As'adiyah. Kemudian para santri yang akan pulang berjamaah hari ini diberangkatkan dari halaman kantor pusat pesantren menuju kota dan kampung halamannya masing-masing. Pulang jamaah hari ini dilaksanakan bagi santri putri yang berasal dari Bali, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Surabaya, serta santri yang berasal dari Kepulauan Sepati Raas, Spudi, Kangean, dan lainnya. Kepada seluruh wali santri alumni Senusantara, bahwa puja pada pagi hari ini adalah jadwal puja untuk santri putri dan yang akan berangkat pertama kali pada pagi hari ini adalah puja asal Bali. Kemudian setelah ini akan disusul dari Banyuwangi, Jember, Bondowoso. Untuk yang sepudi juga akan berangkat pada pagi hari ini berlokasi di halaman kampus Universitas Ibrahimi. Kami mohon doa kepada seluruh wali santri dan alumni di seluruh Nusantara. Doakan kami, mudah-mudahan perjalanan puja pada tahun ini lancar seiring dan ridha Allah, tidak ada kendala yang berarti di perjalanan dan selamat sampai tujuan untuk bertemu dengan orang tua di rumah masing-masing. Kegiatan puja ini sangat berkesan bagi kita dan sangat membantu bagi kita, di mana kegiatan puja ini sangat membantu wali santri, orang-orang tua santri di rumah dengan masalah ekonomi dan keselamatan santri untuk sampai kepada orang tuanya masing-masing. Saya berharap di puja tahun 2022 ini tidak ada kendala selama perjalanan dan semoga kita seluruhnya peserta pulang jamaah 2022 ini selamat sampai tujuan.